Yaudah, ntar Ipe nyak anterin, sama-sama kita nemuin Mbak Belu ya. Aduh, tapi Ipe kagak yakin nih, Nyak, kalau hatinya Mbak Belu bisa luluh. Ya, apa salahnya sih kalau kita coba? Kita diberikan kesempatan sama Allah untuk mempunyai keinginan yang besar, mempunyai cita-cita yang tinggi. Tapi mohon maaf, Mak. Keinginan dan cita-cita kita yang ada di dunia ini, kita cuma bisa taruh di tangan. Tapi jangan pernah keinginan kita, cita-cita kita, ambisi kita, apalagi untuk dunia, kita taruh di dalam hati. Kita harus protes. Kenapa? Masa di kampung ini kedatangan gubernur? Hah? Masa sapi ini suruh ceramah depan gubernur? Kenapa juga ya mesti si sapi yang ceramah? Dasar ustaz fotokopi, magrum lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan tuh? Oh, lo dukung gue. Lo gue angkat jadi tim sukses gue. Nanti gue kasih jabatan lo. Jadi penasihat lurah. Gue gaji dan karir lo bakalan naik sebagai ustaz. Mudah-mudahan Rika sama suaminya itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, diberikan keberkahan sama Allah. Dan mudah-mudahan diberikan cepat momongan, diberikan cepat anak. Tapi sabar, ntar setelah akad nikah. Ah, PI, kamu salah. Mbak Rika itu sekarang memang sudah hamil, jadi akan punya anak sebelum akad nikah. Gimana sih? Mulut gak bisa dijaga banget sih. Kok marah kayak gitu? Kenapa? Jaya, kamu masih ingat kan sama Jaya? Jangan kayak orang ketakutan gitu dong. Astagfirullahaladzim. Bang Majid. Ya Allah. Ipe, tunggu, Pe! Ipe! Ipe! Ipe, tunggu! Masya Allah, tuh anak larinya cepet banget. Ipe, tunggu! Ipe! Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, Jubaidah kecewa sama gue. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, kalau Jubaidah kecewa sama gue terus Ipe kagak mau balik ke rumah gue. Ya Allah, gue sendirian dong. Jubaidah, Jubaidah, abang cuma bercanda. Aduh balap, astagfirullahaladzim balap dia nih. Gari-gari manusia kardus deh. Gari-gari manusia kardus deh. Maklum bener-bener deh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Penjajaran. Ya Allah. Gimana kalau benci kecewa sama gue ya? Astagfirullahaladzim. Umi mau kemana sih Umi? Aja sini, tertarik. Sini, sini, sini. Aduh, kenapa susah sih? Umi, kamu ngapain sih di sini, Umi? Mau masuk elu? Aduh, Umi, jangan dong, Umi. Berisik, trek-trek mulu dari tadi. Rika udah capek, Umi dipasung lulu. Nggak mau, Umi. Kaki Rika tuh sakit tau dipasung lulu. Oh, Ibu Ustazah. Hajah, Halimah. Kasian ya, Mbak Rika. Eh, diem lu. Gue nggak mau lo ngomong ya. Masa ngomong aja gak boleh? Gak boleh! Umi, Rika sakit tau dipasung lulu. Udah deh Umi, jangan dong Umi. Biarin aja. Ini hukuman buat lo, ya kan? Hukuman buat lo. Lo udah bikin malu Umi. Umi ini siapa? Ustazah Hajo! Halimah! Halimah! Sakit hatiku dikalau ku merindu. Ingin ku gapai perasaan hatimu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rumahena, ya Allah, Pe, ku bercanda, Pe. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, sakit sekali. Kesentuh, kesentuh pagar yang tajam. Maklum lo! Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jajaran banget. Allahu Akbar. Ya Allah, ini urusin anak yang durhaka deh. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Ya Allah deh Umi, ya. Umi kan mau deh dinikahin sama siapapun. Terserah deh, terserah Umi deh. Bener ya?
Mau Umi nikahin sama siapa aja? Hmm? Mau di rumah gak keluar-keluar sampai anak lo lahir? Kalau sampai lo keluar, lo Umi pasung lagi di sini. Udah, bareng cocok. Sampai anak lo projo. Mau lo? Mau, Jeng Sri aja tuh. Loh, kok Jeng Sri? Jeng Sri kan gak ikutan hamil, Mbak Rika. Yaudah deh, siapa? Yaudah, ntar lu Umi temuin sama calon suami sementara lu, ya? Yeah? Siapa, Umi? Yusuf, ya ampun. Kan Umi udah bilang sama si Yusuf. Nanya lagi. Yusuf, ganteng gak, Umi? Aduh, Rika, udah deh. Gak usah nanya ganteng apa enggak. Udah, yang penting ada yang mau nikah sama lu, ya? Yeah? Udah Umi atur semuanya. Udah lu mingkem aja. Ya. Aduh, lama deh jawabnya. Mau apa enggak nih? Iya deh, mau. Berisik suara lo. Gak usah ngomong lagi deh. Lo juga diem aja. Eh, Bu Ustazah, Sri dari tadi diem aja. Loh, tadi suara siapa? Itu suaranya Sri baru mikir. Gimana tuh caranya biar bisa hamil? Lo ya. Udah buru masuk. Udah buru ya. Ah, Umi, tuh Sri kan di mana? Sini. Udah di cung, Sri. Gua harap nih penyambutan gubernur aman. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ntar gua mau ngetes lu. Iya, Pak. Nanyi dor, coba siap-siap bunyiin. Tes dulu. Ujung tombak di kampung ini harus bisa menjatuhkan Lurah Jajah karena dia tidak amanah, karena dia sebagai pemimpin yang ateis. Lurah Jajah ateis. Lurah Jajah sekarang juga. Perutnya gendut karena korupsi. Iya. Kita turunin Lurah Jajah. Ayo, semangat. Turunkan Lurah Jajah. Turunkan. Bagus. Jangan pelit-pelit. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rezeki bagi terlambat. Surat ini harus sampai ke Pak Lurah Jajah, Lurah Kampung Semanis. Di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Asam Manis yang saya cintai. Saya berharap dengan kedatangan Bapak Gubernur ke Kampung Asam Manis ini membawa yang positif. Dan mudah-mudahan Kampung Asam Manis ini bisa menjadikan contoh untuk kampung-kampung lain di DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan. Benar-benar ganteng lagi digali. Pak, Pala Amin masa diceplok telur. Permisi, mau numpang tanya. Maksud lo apa aneh? Emang lo gak kepo gitu? Saya mau nanya,
ke kantor kelurahan di mana sih? Waduh, maksud lo apaan sih? Mau nanya apa yang ngajak berkelahi nih? Nanya lah, masa tiba-tiba ngajak berkelahi? Lu ngeledek gue? Enggak, gue enggak ngeledek. Lu enggak usah ikut-ikut gaya ngomong Aming dah. Cuma Aming satu-satunya ya ngomongnya gagap di kampung ini. Ngerti enggak lu? Aming itu siapa? Gua enggak tahu. Kenalin. Aming, pemuda gagap di kampung Semanis. Ngerti lu? Kenalin juga, saya satu-satunya laki-laki gagal di kantor gubernur. Lu bener-bener mancing emosi gue ya. Siapa yang mancing? Tapi kalau situ jual, saya beli. Oh, lu nantangin Aming nih jadinya. Ayo. Ayo. Dia songong. Masa dia ngeledekin Aming? Ngomongnya gagap, Pak Yuri. Lu gak begitu, ini anak sini. Lu ada urusan apa kemari? Saya ikut-ikut. Emang saya ngomongnya begini. Tuh kan Pak Yuri. Dia ngeledekin Aming. Ngomongnya gagap. Congong nih orang nih. Emang ini orang susah diajak komunikasi. Dasar kagap lu. Wah, lu kurang ajar deh. Sini lu. Jangan pisahin Pak Yuri. Jangan pisahin. Bentar, saya mau ngecek dulu. Gimana? Tanjidor udah siap? Siap! Ondel-ondel, hei! Ya, bagus. Wah, tentu-tentu doang. Lu udah siap ya, Tosya ya? Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga penyambutan Bapak Gubernur tidak ada halangan sekecil apapun. Amin. Amin. Gak ada lo, rasanya ini rumahnya sepi banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, enggak. Gue gak boleh sedih. Gue mesti kuat, gue gak boleh sentimental. Anak kurang ajar, ngapain diinget-inget? Pak. Gak ada lo gak enak nih, Pak. Ya Allah, rumah sepi banget. Gak ada yang layanin gue. Gue doakan sendiri. Astagfirullahaladzim, Pepe. Gue gak enak makan begini, Pepe. Aduh, pedas! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, pedas. Astagfirullahaladzim. Ini lumayan agak lama nih kita nunggunya Pak Lurah. Sabar, Ih. Ih, boleh nanya gak? Apaan? Bener, udah pasti Pak Gubernur bakal datang kemari. Ya iyalah, Ih. Kan gue sendiri yang terima teleponnya. Gimana sih lu? Karena saya juga grogi, harus ngomong panjang lebar di depan Pak Gubernur. Ya, sama-sama, Ih. Bentar, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, saya sendiri Pak. Siapa? Hah? Oh, iya Pak. Pak Gubernur sudah ada di wilayah Asam Manis. Iya Pak, siapa? Iya. Ya, waalaikumsalam. Pak Jokowi sudah datang. Siap, bangun. Musik. Hidup pindah.
Bro. Ibu-ibu semua, ini pada ngapain sih gemerutu kesini? Pada ngapain? Hah? Sebentar lagi Pak Gubernur tuh datang. Lambo yo ikut nyambut. Ini gila kok malah demo. Demonya disimpan aja ya. Ya, disimpan aja semuanya ya. Pak Gubernur, terserah mau Pak Gubernur kek, mau Pak Presiden yang datang. Pokoknya Lurah Jaja itu kudu direserkan karena dia sesat. Astagfirullahaladzim, sesat ya. Saya gak percaya, ini pasti ulah Makmur. Lu udah nuduh gue, ngomong gue kagak bener lagi. Panggil gue yang benar. Gue Ustadz Makmur, Ustadz yang dimuliakan Allah. Jangan songong lu sama gue lu ya. Makmur, Makmur. Sampean itu bukan Ustadz beneran, tapi Ustadz Laminate. Kampung ini satu-satunya dari lu saja cuman gue. Lu hansip lu, jangan sayang sama gue. Gue sumpahin kagak berkah lu, udah jelek kagak berkah lu. Rezeki lu bakal seret lu. Kan tuh. Ya Allah. Rezeki dari Makmur. Gue lempar lu. Deu. Biar punya malu dong. Sedikit nih, enggak usah banyak-banyak. Sedikit aja kita punya rasa malu. Kan gubernur mau datang. Jangan bikin malu kampung kita sendiri dong di depan Pak Gubernur, ya Allah. Makmur, aduh Mur, gua ngabis pikir ame lo Mur. Apa maksudnya sih lo bawa ibu-ibu kesini ngomong panjang lebar segala macam, mana nyelekit di hati omongannya, ah? Kalau lo kagak setuju ame cara kepemimpinan Lurah Jaja, datang baik-baik, diskusi musyawarah baik-baik, bukan begini caranya. Makmur, lagian kan lo katanya Ustadz yang dimuliakan Allah, pastinya lo lebih paham dong dari gue, dari kita-kita semua. Di Islam kan lebih menyarankan, lebih menganjurkan itu musyawarah. Duduk, cari kesepakatan. Bukan begini caranya. Pi, baiknya lo gak usah kecampur deh. Ya gak? Lo sama Lurah Jaja, sama-samanya. Lo sama-sama ateis, sama-sama alasan, aliran sesat. Oh begitu ya? Astagfirullahaladzim. Boleh lah, mohon maaf ya. Boleh lah, udah kebiasaan nih Pi, lihat nih. Ya, gak sekali dua kali nih. Jaga tuh mulut. Sekali lagi Pi, mohon maaf. Polela nih emang orang yang agak sedikit mohon maaf banget. Bloan nih. Gampang dipengaruhi, enggak bisa jaga lisan sama hati sama pikirannya. Enak ngomong sembarangan, dapat omongan dari orang dari luar main ditelen aja enggak dipikirin. Maksudnya apa yang ngomong kayak begitu? Apa? Apa maksudnya? Ngerti kagak? Lu ngerasa tersesat atau lu ngerasa sesat? Ah, itu terserah lu. Kalau lu misalnya ngerasa enggak sesat, lu gak usah marah sama gue, kecuali lu ngerasa sesat. Lu boleh marah, berarti lu sesat lu, ya kan? Iya, sesat berarti ya. Makmur, gue gak marah-marah ya. Sekali lagi gue bilang gue tidak marah-marah. Anggap deh gue sesat, menurut lu gue sesat deh. Tapi mungkin kesesatan gue gak ngerugiin orang lain, ya. Gue gak ngerti tuh, ateis apalah namanya gue gak ngerti, ya. Sama sekali gue gak ngerti. Justru lo yang ngerti, tolong jelasin sama gue. Lo kan orang, lo kan katanya Ustadz yang dimuliakan Allah. Kok begini caranya? Ilmu lo dipakai buat apa? Hah? Lo jangan bikin malu diri lo sendiri, jangan bikin malu akhirnya agama lo sendiri. Tolong dong, lo jelasin sama warga yang lempeng. Nah hatinya warga jangan lo belok-belok. Gak usah ngerasa bener lo, lo yang ngomongnya muter-muter lo ya. Kalau gue udah jelas bener, lo kagak ada bener-benernya. Lu mantan maling ya kan, terus nyaru jadi apa supir taksi, rampok aja yang kagak bener lu, yang bener gua dari dulu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, mohon maaf kita lihat sendiri ya, yang ngebuka aibnya Ustadz Makmur bukan kita-kita tapi Ustadz Makmurnya sendiri ya. Mohon maaf. Udah, kenapa jadi beribut begini sih? Ibu-ibu, Ustadz Makmur, sebentar lagi gubernur mau datang ke kampung kita, tolong hormatin, jangan bikin kacau, jaga nama baik, asam manis, paham pada semua? Kagak bisa, justru sekarang kesempatan baik, gubernur mau datang, sekarang kita ngomong langsung, lu harus turun dari jabatan lu, bukan begitu ibu-ibu? Bukan begitu. Enak aja, kagak bisa, kata ibu-ibu. Maksudnya orang.
gua yang paling pantas jadi lurah kampung Asam Manis. Yang paling pantas dari lurah kampung Asam Manis. Be, mohon maaf ya Be, gampang banget loh kita ngucapin istighfar astagfirullahalazim. Masa Babe gak bisa sih? Jangan bikin malu dong Be, jangan bikin malu. Kalau sekarang Babe ngelakuin apa aja yang bakal kebawa-bawa pia me emak, biar kesian juga emak di rumah. Warga udah ngedukung Babe semua. Lu ngedukung Babe apa? Ngedukung Lurah Jaja? Ngedukung bagaimana? Lurah Jaja kan masih memimpin, Be. Nggak bisa diturunin begitu aja. Semua ada prosedurnya, semua ada undang-undangnya, semua ada aturannya. Pejabat yang lagi memimpin, nggak bisa air itu. Turun! Udah nggak zamannya lagi, kayak begitu. Ujung-ujungnya rakyat, ujung-ujungnya masyarakat yang bakal susah. Babe kan udah ngerti, Babe udah pengalaman. Seharusnya Babe paham dong. Nggak bisa nurun. Ada prosedurnya. Kalau memang Babe nggak setuju sama kepemimpinan Lurah Jaja, musyawarah, panggil gubernur, duduk bareng. Nggak bisa kayak begini. Bikin malu aja sih. Wah, udah terlanjur basah, kuyup sekalian. Eh, Kisut, asal lu tahu, gua kagak bakal langser, Kisut. Gua yang bakal langserin lu. Kagak bisa, ada aturannya. Eh, kalau begitu, aku tunggu aja. Ayo. Begini nih, tuh, lihat. Ngantan. Oi, begini. Istighfar. Malu di mana tua juga. Hei. Apaan? Urus bro. Ya. Maju. Ya, apaan? Orang aneh lagi nih. Sakit jiwa kali ini orang. Tahu. Mas. Bentar. Siapa nih, orang? Kakak berdua. Sampean nih, maaf ya. Sampean nih siapa? Hah? Naik motor sampai sini itu siapa? Saya Jokowi. Jokowi. Sampean boyo jangan ngaku-ngaku Jokowi. Gomblo ini kenal banget sama Pak Jokowi itu gubernur. Atasannya Pak Lurah Jaja aja. Waduh, bener-bener. Pak, saya itu Jokowi. Saya mau ngetek surat. Hah? Blah. Ini dari mana? Siapa dia? Katanya Jokowi, Pak. Hah? Eh, Pak Ul, lu jangan ngaku-ngaku Jokowi ya. Jokowi itu atasan gue. Siapa lu Jokowi? Pak, saya Jokowi. Nama saya Jokowi Jaya. Biasa dipanggil Jokowi. Ya. Tadi Pak Lurah terima telepon. Iya, benar. Dari siapa? Iya. Tadi yang telepon gue emang Jokowi. Cuman tadi perasaan ngomong, kagak ada gagap, ini gagap nih. Makanya punya telepon, jangan sering terima telepon dari Aming, rusak kan? Bukan sering terima, ini Aming yang sering pakai, jadi kita gagap. Nah, itu telepon dari saya, Pak. Lu bener-bener PA, lu. Saya kurir yang disuruh Bapak Gubernur untuk ngantar surat buat Pak Lurah Jaja. Suratnya mana? Tolong. Tanda tangan, Pak. Iya. Ada. Eh. Ini belum, kasih dulu. Terima kasih ya, Pak, ya. Jujur nih, Pak. Selama saya dari kurir, saya belum pernah disambut seperti gubernur seperti ini. Ngerasa dijembat. Ini pasti surat pelengseran. Be, enak kan? Alhamdulillah. Apa? Jabatan gua nggak jadi dilengserin. Hidup Lurah Jaja. Hidup Lurah Jaja. Tidak bisa. Kita pikirin lagi nih.
Ayo Pak Mantan, salaman. Ya. Tunggu, sebelumnya Pak Lurah juga harus bisa memaafkan Pak Mustope ya. Yei. Dari kehilapan segala macam ya. Gua pasti maafin. Silap. Alhamdulillah Pak Lurah Jaja masih bisa meneruskan jabatannya. Kita akan terus mendukung kepemimpinan Lurah Jaja. Sampai masa jabatannya habis. Kalau ada kebijakan yang kita tidak setuju dari Lurah Jaja, silakan datang secara baik-baik ke kelurahan. Kita diskusi, kita musyawarah untuk kita benerin. Bukan berarti kita demo kayak begini, kagak ada gunanya, ye? Ya! Hidup Lurah Jaja! Hidup Lurah Jaja! Satu lagi, kita selalu doain mudah-mudahan Lurah Jaja selalu amanah. Sekarang tidur di mana? Enggak. Kenapa jadi gue mikirin dia tuh anak? Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Jelas-jelas dia udah bikin gue gedek, bikin gue marah, enggak ngormatin gue, orang tuanya. Gue enggak dihirauin lagi, udah magrum tuh anak, jajaran banget. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Dia mau tidur di mana juga urusan dia. Tidur kolong jembatan juga emang gue pikirin. Tidur jembatan juga boleh. Magrum benar-benar tuh anak tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jajaran banget. Dulu. Lah gue disini ngapain? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Gue kenapa jadi keder begini ya? Paling gue jadi leng-lengan begini nih. Astagfirullah. Ya Allah ya Rab. Allah wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Magrum benar-benar. Magrum. Gue yakin. Yakin nih, ya anak gue tuh pasti tidur di rumahnya Aul, ayang-ayang kuleha, item, hidung tengkurep. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti anak gue tidur dua-duaan ame manusia kardus, kayak laki bini. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Bukan kau ini kagak tahu dia gak dapat restu dari gue. Wah pejajaran tuh, manusia kardus tuh. Magrum benar-benar. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Rabb. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dulu. Ini gue kenapa jadi mikirin dia ya? Sementara dia kagak mikirin gue. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bodoh ah. Terserah. Mau ngapain kayak dia? Bodoh ah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَعْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحًا Babe, Ipe tuh belum nikah, Be. Ipe kagak kawin lari sama Bang Pi'i, beneran. Babe kenapa sih gitu banget sama Ipe?
Ibe sayang sama Babe. Ibe gak mau. Ibe gak mau hidup sebatang kara, Be. Ibe sedih banget. Ya maluna solihati anna lahum ajran hasana makishina fihi abada. Ya Allah, Pe, lo tambeng banget. Kepala batu, tekat, susah dibilangin sama orang tua lo, magrum lo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Jajaran banget lo jadi anak lo, Pe, ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berkali-kali gue bilangin ame lo, pe, cari laki-laki lain, laki-laki lain banyak, ngebadek, yang lebih ganteng, yang lebih soleha, penghasilannya cukup, malah yang lebih dari cukup banyak. Lo tuh cakep, akhlak lo bagus banget ya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Lo anak haji jamaah haji 3 kali, Pe. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Gue udah bilangin. Dari kecil, gue udah kasih tahu. Jangan bergaul. Jangan main. Sampai gini hari masih bergaul, masih main. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Bukan cuma itu. Sekarang lo dibawa kawin lari, amin dia, jadi bininya. Astagfirullah, ya Allah, ya Karim. Wa yunzir alladhina qalut اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أف wahihim. Ipe, udah malam, kita masuk yuk, istirahat. Nyak Zainab yakin, besok-besok Babe lu tuh berubah pikiran. Lagian juga dia kan cuma asal ngomong doang. Dia bakalan nyesel deh apa yang tadi dia omongin tuh. Dia kesepian, ya. Pasti dia kesepian. Ya, masuk yuk. Ya, Be, gak ngantuknya. Iya, tapi nanti kalau udah di dalam pasti ngantuk. Kan ditemenin Nyak Zainab. Yuk, agak baik. Udah malam. Ya, Be, sedih. Oh, udah jangan nangis. Ah. Jelek. Yuk. Ayo. Iyakuluna illa kathiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadhal hadisi asafan. Bang, udah apa sih bang? Gak usah dipikirin. Lama-lama bisa gila loh bang. Berarti Allah masih sayang sama Jaja bang. Dia bisa mimpin lagi, jadi lurah lagi. Hah? Dan Allah juga gak ngijinin abang jadi pemimpin. Jelas-jelas jabatan lurah itu mau dilelang. Kok tiba-tiba digagalin? Dibatalin? Jaja pasti main suap nih. Astagfirullah. Money politik gak benar. Bang, jangan fitnah ya. Gak baik bang timbulnya bang. Udah bang ya, udah. Habis sampai di sini kita ngomongin masalah jabatan. Mulai kedepannya kita ngomongin masalah ibadah bang. Bang, ayo mau nanya sama abang deh. Kapan dong bang? Kita ke Mekah, kita pergi haji kapan? Itu sih soal panggilan Juli. Nanti juga kalau hati abang digerakin ke Mekah, ya kita ke Mekah bareng-bareng. Inna ja'alna ma 'alal ardi zina.
zinatallaha linablu wa hum ayyuhum ahsanu amalan. Nunggu apa? Hah? Nunggu umur kita dipanggil sama Allah? Gitu, iya. Bang, astagfirullahaladzim bang. Selama ayah ngejabat jadi bini abang, ayah belum pernah tuh ngeliat abang ngaji. Dengar sapi ngaji aja, kayaknya abang gak tersentuh tuh. Kenapa bang? Kenapa? Abang gak bisa ngaji. Hah? Astagfirullahaladzim, sama sekali bang. Abang gak bisa ngaji sama sekali. Juli kan tahu dulu abang gimana. Dulu abang badung banget kan. Giliran disuruh ngaji, abang kabur dari kunang-kunang. Astagfirullahaladzim, ya Allah bang. Abang bagaimana sih bang? Abang udah setua kayak begini, gak bisa ngaji, belajar bang, belajar. Mumpung Allah masih sayang sama kita, mumpung Allah masih sayang sama abang, dikasih hidup yang kedua, kesempatan terakhir. Wah, doanya jangan begitu dong. Doain abang panjang umur, biar dikasih kesempatan ketiga, hidup ketiga, gitu. Bang, abang denger ya bang, Allah memberi kesempatan hidup kepada manusia itu cuma dua kali bang. Yang pertama sama yang kedua. Nah, yang di kedua ini nih, kita diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Hidup pasrah hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Ayah rasa abang cuma tahunya kalau Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Tapi abang gak tahu isinya. Gimana abang bisa ngamalin isinya? Ngelihat Al-Quran aja kagak? Bang, belajar! Bang, denger ya. Gak ada kata terlambat kalau kita mau pinter, mau maju. Iya, dulu abang terlambat mulu sekolahnya. Gak usah pake ngejawab, bang! Nama lo siapa? Nama ayah Dina. Sebulan yang lalu, ayah gadein gelang emas ayah di sini, Pak Jamal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Mager jajaran banget tuh ya. Barusan lo manggil gue apa? Pak Jamal. Ya Allah, ya Karim. Ini nih yang gue gedekin nih. Orang susah kalau datang ke rumah gue, ada perlunya aja. Ngerengek-rengek, Pak Jamal, minta tolong Pak Jamal, ini urgent banget nih, penting banget, saya butuh duit nih Pak Jamal. Ngerengek loh, masang muka sedih, masang muka susah, yeh. Emangnya ayah salah? Bener kan namanya Pak Jamal? Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Gue nih ke Mekah 3 kali, lo tau gak? Gue ke Mekah bukan jalan-jalan, gue ibadah. Magrum lo ya. Siapa itu Pak Jamal? Gue gak kenal namanya Pak Jamal. Haji Jamal, itu gue kenal. Lo juga kudu kenal. Siapa orangnya? Nih, di depan muka lo nih, ya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Gue jadi kenceng namanya lo ya. Nih, lo kudu inget ya. Lo catat di otak lo, ya. Besok-besok kalau ketemu gue, mesti manggil gue Pak Haji Jamal. Haji 3 kali. Iya, maaf. Pak Haji Jamal. Ah, Mang Diman juga nggak tahu kenapa si Madi tuh kok gayanya kayak anak kecil. Bukan apa-apa, Mang Diman tuh kasihan sama Jubaidah. Loh, kok Jubaidah? Zulaika. Iya, Zulaika. Udah dapat kabar belum? Pak Kiai kapan pulang? Insya Allah, Bang Safi, kemungkinan hari ini. Dan Zulaika meminta tolong sama Bang Safi supaya datang ke rumahnya. Sekarang? Iya, sekarang. Ayo, kita ke sana. Bang Pi, saya yakin ya. Bang Pi bisa nolong. Mang Diman nggak boleh ngomong kayak begitu. Nggak bisa berpasrah sama Pi, nggak boleh. Karena Pi bukan siapa-siapa. Sama kayak Mang Diman, sama kayak Arman. Kita harus nyerahin semua sama Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga nanti akan menyembuhkan. Syaratnya, kita harus ikhtiar, kita harus sabar, kita harus berdoa. Kita harus banyak-banyak istighfar dan kita harus minta seminta-mintanya sama Allah. Jangan sama makhluk lain. Iya, betul. Bang Safi benar. Kita jangan bergantung sama orang. Tadi nama lo siapa? Dina. Bentar. Ini. Oh, ini ada nih.
Oh iya. Lo utang 5 juta ya? Yeah. Oh. Lo utang 5 juta. Berarti lo kudu balikin ke gue itu 6.250.000. Ya, yeah, siapin duitnya deh. Hah? Masya Allah. Gede amat bunganya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Apa lo kate? Lo inget-inget ya, waktu lo datang kemari, lo ngerengek-rengek, masang muka susah, masang muka sedih, ya. Lo datang ke gue, lo riwayat otak lo, cerr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 r
ya. Lo minjem duit ame gue 5 juta, borehnya gelang emas, bunganya 25%. Lo inget gak? Artinya lo kudu bayar sekarang 6.250.000. Magrum lo ya. Ya udah. Sekarang mana gelang emas gue, Pak Haji? Haji Jamal. Gua kurang ajar bener-bener lo ya. Pakai gua lo. Siapin duitnya. Ye ye. Ya iya 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 aja lo. Ya. Kita berharap biar orang nolongin kita, tapi kita harus belajar ikhlas. Ikhlas tulus kepada Allah. Kita serahin semuanya kepada Allah, baik dan buruk. Alhamdulillah. Jauh banget perubahan ente, Man. Ente sekarang, wah, Masya Allah. Alhamdulillah, Bang Safi. Belajar dari Pak Kiai Basofi. Oh, ya syukur deh. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita bisa ambil dari Pak Kiai. Yaudah, tunggu ya. Ane mau pamit dulu ame emak. Itu sumber keberkahan tuh. Tinggal satu-satunya harus disayangin, harus dihormatin, harus ditaruh di atas kepala emak kita, ya? Iya, Bang. Bener, ya? Iya, iya. Dit, dit. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Gue lupa. Gelang emas lo hilang kemalingan. Iya, itu beberapa hari yang lalu rumah gue kemalingan. Iya, bener. Oh, enggak cuma barang lo aja, bandai gue juga ludes. Kok bisa? Terus gimana dong? Ya lo jangan salahin gue. Ya, enggak cuma barang lo doang yang hilang. Bandai gue juga hilang. Duit gue itu sekoper ya, itu ya, sekotak itu hilang di kondol maling. Pokoknya saya enggak mau tahu, Jamal. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Magrum lo, ya. Panggil gue yang benar, Haji Jamal, aja 3 kali. Haji apaan? Haji kok nipu? Gue pasti tahu nih. Pasti nih akal-akalan lo. Magrum lo, pejajaran banget lo. La Allah wa la quwata illa billah. Gue benar-benar kemalingan. Lo enggak yakin apa gue kemalingan? Ya kagak lah. Pokoknya ya, gue minta ganti rugi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Magrum lo benar-benar ya. Gue juga kemalingan, lo minta ganti rugi ame gue. Lo minta ganti rugi sono sama maling lo. Lo cari malingnya, bawa kemari. Lo minta ganti rugi, sekarang gue injek-injek tuh orangnya. Magrum lo ya. Pokoknya, kalau lo nih ya, gak mau balikin gelang mas gue, gue pasti laporin polisi. Assalamualaikum, Haji Tribo. Banyak banget pacar. Enggak asik. Capek ya. Tanggung lo. Jajaran lo ya. Bener-bener gak punya adab lo ya. Haji apaan lo? Gak punya adab lo. Magrum bener-bener lo ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Pok, lagi ngapain sih ngeborehin bandanya sama dia? Kang Tipu. Lihat aja tuh tampangnya begitu. Udah kelihatan kan Kang Tipunya? Sekarang hilangkan barangnya. Anyo, nih, gak bakal balik lagi lo. Gak bakal dibalikin sama si Tribu. Bodoh, bocet. Enggak asik. Capek deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Jajaran banget lo ya. Haji 3D, Haji Dajjal doyan dar ya. Magrum lo ya. Gue bukan Haji tukang tipu. Gue Haji Jamal, Haji 3 kali. Lo Haji Dajjal, Haji 3D, Haji Dajjal doyan dare, Haji Marus lo. Lo jangan ikut campur urusan ini ya. Lo jangan tambah keruh ya. Jangan bikin tambah keruh ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Magrum lo ya. Aduh Bogel, lo ngomong-ngomongin gue Dajjal. Lo gak ngaca. Lo ngomong sambil ngaca tuh, lihat kaca tuh. Di jidat lo ada tuh tandanya ya kan, ada banderolnya tulisannya Dajjal Haji Tribo. Badan tangan banjel. Enggak sih.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lu jangan ketakutan begitu, ya. Lu pikir gua gak bakal nabok? Gua bakal nabok lu. Gua bakal nabok lu. Lu pindah sini sih. Sana, sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Diajaran bener-bener, ya. Untung bukan gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Diam lo! Ya, bukan urusan lo tuh sekarang nih. Gua gedek banget. Pergi gak lo? Pergi gak sebelum gua naik dari, ya? Dajjal doyan darah aja marus lo. Magrum nol ya. Pak, gak usah pinjem duit sama dia. Ame saya aja. Ustazah Hajah Halimah. Ya nama dia, tukang tipu. Lihat aja tampangnya. Pokoknya, balikin gelang emas gue sekarang. Kalau enggak, gue laporin polisi. Nih, lihat nih, gue laporin polisi. Ya? Halo? Aduh. Halo? Ya, polisi. Polisi. Dulu dong. Dengerin gue dulu ngomong ya. Persoalan ini jangan main lapor-lapor polisi aja kan, kita bisa musyawarah, bisa kita omongin. Lu jangan main lapor-lapor begitu aja dong. Ya dulu. Ya terus mana dong gelang emas gue, mana? Ya gelang emas lu kan dibawa maling. Ya Allah ya Karim, lu kagak ngerti banget lu ya. Si PA takut, sekut dia, dasar tukang tipu sih. Yuk Sri, agak males lihat nih, tampang tukang tipu kayak begitu. Dasar tribut tukang tipu, bajak. Enggak sih. Jangan ya. Assalamualaikum. Magrum lo. Mau kemana dulu? Urusan kita ini belum selesai. Balikin mas gue. Gue mau ngejar itu dulu, dan gue mau ngudak dia dulu tuh. Dia udah kurang ajar, ya. Dia gak ngehormatin gue. Tunggu, ya, tau tuh urusan kita kelarin ntar. Gak bisa! Enak aja, balikin dulu gelang emas gue! Iya, tunggu sebentar. Gue mau ngudak dia dulu, ntar urusan lo gue kelarin, ya. Ya, astagfirullah. Kapan ngelarinnya? Ya Allah, gak ngerti banget. Bayar gak lo, ah? Astagfirullah. Salam dulu deh buat Majid ya. Iya. Emak belum sempet tengokin. Aduh, ya Allah, jadi gak tahu perkembangannya. Iya, informasi dari si Arman sama si Mang Diman sih keadaannya ngenes. Ya Allah. Yaudah deh, pijah nih. Ya udah. Ntar dulu. Ntar lagi, Mak. IP, bagaimana IP? Ya, Pi udah ngomongin sama Cang Jamal. Kan tahu sendiri kalau ngomong sama dia gak bisa sekali, harus berulang-ulang kali. Harus banyak-banyak sabar. Ah, Jamalnya aja emang gak ada pikirannya. Hatinya batu. Sama. Sama siapa ya? Sama kayak hamba Allah yang lainnya. Oh.